semuanya, assalamualaikum, selamat datang dan jumpa lagi di Najwa Channel. Nah, hari ini saya mau bikin pangsit udang goreng. Jadi ini bisa buat cemilan, bekal anak sekolah juga boleh. Nah, di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya. Ini ada udang fresh, terus ini ada daging udang giling. Bikin sendiri juga boleh. Ini saya beli $20. Terus ada kulit pangsit ya teman-teman. Nah, ini aja bahan-bahannya. Terus pertama kita akan bersihkan udangnya. Nah, seperti ini. Kita akan sisakan ekornya seperti ini ya teman-teman. Ini enggak jangan dibuang. Kita sisakan seperti ini. Caranya bagaimana? Caranya kita bersihkan seperti ini. Nah, bagian ekornya, sisakan kulitnya ya, kayak gini, seperti ini. Kita bersihkan sekalian. Nah, ini. Caranya sama, ini sudah keluar ya ini. Kita sisakan bagian ujung ekor seperti ini ya. Kita keringkan dengan tisu dapur ya teman-teman. Ya, ambil sedikit udang gilingnya. Ditambahi dengan udang yang fresh ya. Oke, kita buat satu lagi, caranya sama. Kita ambil sedikit. Nah, sudah selesai waktunya kita goreng. Nah, ini dia pangsit udang gorengnya sudah siap kita sajikan. Jadi cara bikinnya sangat mudah sekali ya. Nah, sekarang kita coba sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih banget teman-teman. Thank you.
enak banget. Wajib coba ya teman-teman. Yakin enak banget. Kayak di restoran-restoran seperti itu rasanya. Semoga video saya ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.